Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulullah ba'd. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bisa kembali buat video lagi setelah sebulan, ya. Sebulan gak ngupload, ya insyaallah. Di kesempatan kali ini kita akan mereview fasilitas apa saja yang ada di Qosim, di kampus kita ini. Tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe video ini. Bagi yang baru gabung, selamat datang di channel kami. Baik, sekarang kita mau masuk ngeliat-liat asrama dulu, apa aja yang ada isinya di dalam. Kemudian nanti kita lihat fasilitas-fasilitas yang lain. Oke, check it out. Nah, jadi ini asrama, disebut apa ya? Apartemen namanya. Kalau di sini disebut apartemen, apartemen 9. Jadi dalam satu apartemen itu terdapat 8 kamar, ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Setiap apartemen 8 kamar, setiap kamar itu 2 orang di dalam. Jadi setiap kamar seperti ini 2 orang terdapat di dalam. Nanti kita masuk lihat kamarnya gimana. Nah, ini kita mau lihat dulu ruang tengah. Ini ruang tengahnya. Di sini biasa para mahasiswa kumpul, diskusi, ngobrol, makan bareng di sini. Di sini. Nah, kemudian ya, di sini tempat-tempat nongkrong gitulah. Terus di sini ada, masuk ke dalam dikit ada dapur. Nah, dapurnya kayak gini. Nah, setelah dapur ada WC. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita mau masuk ke kamar. Lihat gimana kamar. Ini salah satu kamar ya. Kita mau cek yang kamar lain, tapi ini yang paling rapi. Sebenarnya kalau dari bentuk, ini kalau dari bentuk aja itu kita terserah mau ngaturnya gimana. Dia mau lemarinya di sini, mau lemarinya di mana, terserah. Ya, jadi di sini ada meja. Kita mau ke mana ya? Nah, coba lihat sini dulu. Ini ada ranjang sini. Ini dia belajar. Meja. Kemudian rak bukunya ada di sini. Ini rak bukunya di sini dia. Kosong. Masih kosong di sini. Coba lihat. Ini rak bukunya masih kosong. Ini penghuninya belum ada. Nah, sebenarnya kalau masalah ngatur, kalau kita ngaturnya baik, kalau ngatur posisi kamar itu baik, insya Allah nggak sempit kayak gini. Ya, nanti kita lihat gimana yang lain, kamarnya yang lain. Ya. Ini kamar, sini ada jendela. Jadi kalau pas mau belajar itu bisa nyalain ini. Kalau teman kita mau tidur yang satu, kita mau belajar bisa nyalain ini aja. Ah, lampunya nyala. Kok dimati? Ini. Ini yang ada penghuninya. Waalaikum. Nah, yang ada penghuninya kayak gini. Ya, jadi tergantung orangnya sih gimana mau ngatur yang baik. Nah, ini untuk meja belajarnya dia. Ada telur di sini semua segala macam. Ya, seperti itu isi kamarnya. Lemarinya. Lemarinya mau dibuka. Ini lemari ajaan aja. Lemarian aja. Ini kamar saya ya. Ini ruangan pribadi saya. Ini ada, ini model ala saya sendiri. Jadi ini ada rak buku, kemudian meja belajar sekaligus di sini. Ini berantakan ya. Ini ruangan inspirasi menulis. Di sini semua. Ya ada. Coba lihat set maju sedikit. Misalnya buat video di sini juga, ya.
Kemudian di sini ada kasur langsung, jadi habis nulis biasanya langsung langsung baring aja di sini. Ini jendelanya bisa dibuka juga buat udara baru segar. Sini. Nah, kita mau lihat lemari. Isi lemari gimana? Kita masuk sini, Sat. Ya, ini lemarinya. Ini buat gantungan-gantungan di sini. Buat ini di sini. Ada bekas. Satu, dua, tiga. Jadi bentuk lemarinya itu kayak gini. Ini buat jubah-jubah. Sini. Ini ada lemak, ada apa namanya? Cermin. Kalau buat cermin di sini. Ada cermin. Nah. Udah. Ada laci-laci di bawah. Ada laci-laci. Ah, ini laci-laci kecil ini. Oke, sekarang kita di mau nge-review dulu. Dapur ya. Ini dapur di mahasiswa Kosim. Ini ada kompornya. Ini elektrik kompornya. Coba lihat. Ini kompornya elektrik. Coba. Jadi kita nggak pakai api. Nggak pakai api di sini. Kompornya elektrik. Nah, nyalanya kayak gitu. Bentar ya. Nah, di sini ada pemanasnya juga. Kalau mau manggang di sini. Bisa manggang di sini juga. Kemudian ini alat-alat masak di sini. Ini berantakan. Alat-alat masak. Di sini juga ada alat-alat masak. Nah. Ini stop. Nah. Kemudian ini ada apa nih? Kulkas. Ini kulkasnya nih. Ini berantakan kayaknya enggak ya. Nah, ini kulkas. Freezer di bawah. Nah, jadi kita nggak usah, di sini juga ada disediain air buat air minum. Jadi kita nggak usah susah-susah lagi beli air minum di sini, tinggal di pencet aja airnya udah keluar. Jadi nggak usah beli air lagi di sini. Lumayan airnya. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke WC. Nah, ini ke WC-nya mahasiswa. Ini pertama ada wastafelnya di sini, coba lihat. Kita bisa wudu, wudu, cuci tangan. Ya. Di sini ini otomatis. Coba di sini. Wastafel. Nah, seperti itu. Nah, ini kemudian di sini terbagi dua. WC-nya itu terbagi dua. Ini untuk apa ya? Buang hajat ya. Ini untuk buang hajat di sini. Di WC-nya di Saudi itu kayak gini. Coba lihat klosetnya dulu. Nah, di coba masuk. Nah, kloset itu kayak gini. Ya. Nah, tapi nggak semua kayak gini sih. Semuanya nggak kayak gini. Ada yang beda juga. Ini tiga sama. Nggak ada yang duduk juga seperti ini. Nah, coba. Nah, untuk mandinya dia di sebelah kanan. Ini untuk mandi di sini. Coba dipakai shower. Mandi di sebelah kanan. Ini tiga semua. Ya. Nah, di sini ada tempat wudhu. Ini untuk buat wudhu di sini. Jadi airnya tuh sampai ke bawah. Tempat wudhu khusus. Tempat duduk. Jadi di sini bisa diatur air panas, ini panas, ini dingin. Sekarang kita mau ke magsalah. Magsalah itu tempat nyuci baju. Mudah-mudahan bersih sekarang. Ini beberapa apa namanya nih? Mesin cuci. Ini. Assalamualaikum. Kira ha, hey. Taksir. Alawis. Nah, brother. Nah, jadi kalau udah di ini coba dicuci, ini muter di sini. Ini muter di sini cuciannya. Langsung ke, apa namanya? Udah dibilas gitu, langsung dimasukin di sini. Langsung kini dimasukin di sini. Jangan. Langsung dimasukin. Ini kayak.
Nah, ini pengering. Jadi di sini langsung kering. Ini langsung kering nih. Jadi biasanya kita nyuci itu cuma sejam, satu jam aja. Langsung dimasukin di sini, bisa langsung pakai. Enggak, biasanya enggak setrika juga. Langsung rapi, bersih, kemudian bisa langsung pakai juga. Seperti itu. Ini fasilitas yang disediain. Jadi enggak nunggu sehari lagi jemur enggak. Kita enggak jemur baju di sini. Jadi langsung nyuci, masuk di bilas, itu mesinnya langsung membilas, langsung masukin di pengering, langsung bisa langsung pakai. Ya, gitu. Jadi ini dia lapangan futsal yang ada di fasilitas olahraga yang disediakan. Ini teman-teman kita dari Eropa. Mereka main bersama Eropa. Ya Pak. Talap. Astuk juga. Eh. أنا أصبح واحد هنا. أنت متى جيت؟ خلاص. إيه. Di sini orang Indonesia pada main di sini. Ya. Hah? Apa? Ulangi beri. Ulangi beri. Besi masuk ada di tengah tu. Ambil. Ini masuk. Karena kami bola. Tidak. Ustaz, kemana hal? Masya Allah. Ini Ezra Walian, pemain baru PSM Makassar. Ya Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Talab jayin Ustaz. Allah Ustaz. Nah. Awal Riyadha. Oh. Hadha wa Abdul Hadi. Ya, ini pemain nasional ya. Kuliah di Kosim juga. Ini ada Ezra Walian. Kemudian ada dari Madura United. Ah, ini yang pemain mahal ini ya. Dari Kalimantan. Ya. Asik. Ini yang baru datang. Siapa ya, Pak? Asli punya juga. Mana juga, Bos? Widi. Wis. Depok, member. Widi. Jadi di Kosim itu ada, kalau untuk futsal itu ada 3 lapangan, itu outdoor. Kalau indoornya itu ada sekitar 3 juga, tapi bagian dalam, dia di gor. Gornya itu bagian sana. Coba kita perhatikan, gornya itu bagian sana, itu ada lapangan futsal. Di dalamnya juga ada kolam renang dan olahraga lainnya, seperti fitness dan tenis meja dan lain-lain sebagainya. Oke, sekarang kita berada di GOR, gedung olahraga yang ada di Kosim University. Kita akan masuk sebentar bersama teman saya. Ini teman saya, teman kelas dari Pakistan. Ada sahibi dari Pakistan. Ismuhu namanya Khalilur Rahman. Salimilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ana min Pakistan. Wasadidi Andri. Story. Naam. Di إندونيسيا. نعم. أنا أكل سابيا. نعم. نشوف إلى. نشوف. داخل المبنى. نعم. داخل المبنى. يلا kita sama-sama masuk ke dalam ke lihat apa-apa saja yang ada di dalam. Oke. Kita bersama kan. Ya, jadi ini yang salah satu membuat kita takjub di Saudi Arabia. Dimanapun di Saudi Arabia itu kita bisa sholat. Jadi ini awal masuk, pintu masuk dari gor ini, di sini sudah ada musholanya. Ya, ini musholah disediakan karpet. Ketika waktu sholat masuk, kita sedang olahraga, kita bisa langsung sholat, ada wudhu, ambil wudhu di sini. Kita bisa langsung sholat di sini. Masya Allah. Likuli makan, nasati nusolli huna. Naam, awal masuk. Nah,
أهم شيء الصلاة. نعم الحمد لله جيد. عمل. نعم نمشي لفوق. نعم. نعم يلا يلا كتاس. Ya, sekarang saya berada di tempat fitness. Ini pelatih, coach. Ini pelatih yang ada di sini, melatih mahasiswa-mahasiswa yang lagi fitness di sini. Mungkin kita akan dengar penjelasan dari beliau. Mungkin Nash Tashrak dan. Kira bas. Di salat el bodybuilding, salat el hadid, mukhtasa bil taban tahil isabat awal haga, wabunya adaliyah atau taksis. طبعا الحديد ده قاعدة عامة أو سلطة الحديد بودي بيلدينج قاعدة عامة لأي شيء أساس أساس للجسم سواء رجال نساء ده أساس حتى برضو الأطفال برضو يختص بالأطفال برضو تمرين خاص بالأطفال تمام لكن البودي بيلدينج أو الحديد ده لكل شيء نساء أو رجال تقوية تخسيس بنية طبعا الشيء الخاطئ المفهوم الخاطئ بالنسبه للحديد اللي هو اللي انا ببني عضل اكون منفوخ لا الحديد الاساس في التخسيس تمام نعم تمام جزاك الله خير Oke, demikian video kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Dan jika ada pertanyaan, silahkan komen aja di bawah sini. Nanti insya Allah kita akan jawab pada video selanjutnya. Namun sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe dan share video ini. Semoga teman-teman yang lain bisa menyaksikan juga dan bisa bermanfaat bagi teman-teman kita yang ingin studi di luar negeri, khususnya di Saudi Arabia. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.